Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan prosesi inti, prosesi akhir usana akan segera kita mulai. Anak-anak siap ya? Prosesi akhir usana. Prosesi akhir usana. TKIT Nurul Islam Suruh angkatan ke-15 tahun ajaran 2022-2023. Peserta akhir usana. 1. Ananda Oktavira Kaila Resita, putri Bapak Yatno Wibowo, Tegal Rejo Keboan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam kepemimpinan. Ananda Alteza Tobias Kiano, putra Bapak Riki Angga, Congol Medayu, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam kepemimpinan. Ananda Muhammad Rehan Izzatul Inzul Anwar, putra Bapak Ma'at Anwar, Seban Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Ahdan Faris Azizan, putra Bapak Abdul Halim, Pringapus Krandon Lor, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam olahraga. Ananda Gabrielian Dava Pratama, putra Bapak Adi Bagus Prasetyo, Pandean Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Muhammad Faiz Arrafif, putra Bapak Budianto, Dukuh Timur, Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam kepemimpinan. Ananda Kavin Ardana Abi Putra, putra Bapak Cicu Ari Wiyandes, Dompon Purworejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Vina Akila Putri, putri Bapak Rohyadi, Pandean Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Bianca Ariana Khairul Nisa, putri Bapak Muhrozi, Baruan, Kecamatan Tengaran, berprestasi dalam bercerita. Ananda Reiki Safian Alteza, putra Bapak Muh Nur Samudi, Kemiri Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Afif Muhammad Ahwai, putra Bapak Karyadi, Dukuh Timur, Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Rizky Aleandro Riu Oba, putra Bapak Anton Dwi Antoro, Karangsalam, Reksosari, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Muhammad Al-Fatih Arija, putra Bapak Hamdan Majid, Congol Medayu, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Muazzah Ufaira Adiba, putri Bapak Trianto, Banggi Rejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Binta Hasna Takia, putri Bapak Rohani Wonosari Koripan, Kecamatan Susuan, berprestasi dalam hafalan. Ananda Ibnu Ridwan Al-Fatih, putra Bapak Bahrudin, Pelantungan Randon Lor, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Keisika Anindita Maharani, putri Bapak Agus Nugroho Wonosari Koripan, Kecamatan Susukan, berprestasi dalam hafalan.
Rizky Ananda Rizky Akbar Arianto, putra Bapak Eko Mardianto, Kenteng, Kecamatan Susuan, berprestasi dalam seni. Ananda Alisa Hefi Almira, putri Bapak Hafid Amin, Kerajaan Bejilor, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menari. Ananda Rasha Diandra Pradana, putra Bapak Muhammad Ainur Rafiq, Nali Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam olahraga. Ananda Davita Niza Nur Azizah, putri Bapak Eko Widodo, Tegal Rejo Kebuan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Friska Maulidina Pratiwi, putri Bapak Faridin Baruan, Kecamatan Tengaran, berprestasi dalam mengaji. Ananda Muhammad Rashid Abdur Rozak, putra Bapak Agus Setiawan, Kelegen Lor Dersan Sari, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Brilian Ardias Gava Putri, putri Bapak Tukimin, Tegal Rejo Keboan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Yaziyah Rahmatullah Mahfud, putri Bapak Mahfud Sodikin, Krandon Lor, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menggambar. Ananda Febian Ranma Hastanta, putra Bapak Febrian Mahmud, Krajan Jatirejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam bercerita. Ananda Alzia Miskal Samaira Royan, putri Bapak Sifroni Margosari Koripan, Kecamatan Susuan, berprestasi dalam hafalan. Ananda Adnan Faiza Kolandra, putra Bapak Muhtarom Dompon Purworejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Manaf Rafri Arkan, putra Bapak I Fahul Hadi Pandean, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Faiza Malik Ibrahim, putra Bapak Muhammad Safi'i Wonosari Koripan, Kecamatan Susuan, berprestasi dalam bercerita. Ananda Muhammad Hussein Azam, putra Bapak Muhammad Muzamil Dukuh Timur Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Naufal Irsyad Ibrahim, putra Bapak Fajar Sodik Banggirejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Sakia Wahyu Aninda Putri, putri Bapak Muhammad Nurul Abidin Pateran Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Satya Zaki Ramadan, putra Bapak Yuli Asmanto Morangan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam olahraga. Ananda Adiasta Danis Anargia, putra Bapak David Imam Santoso, Kerajaan Kecamatan Suruh, berprestasi dalam kepemimpinan. Ananda Kanaya Rumaisa Rohmat, putri Bapak
Jai Rohmat, Koripan, Kecamatan Susukan, berprestasi dalam hafalan. Ananda Zellika Kanza Alfatunisa, putri Bapak Mujianto almarhum, Bawangan Krapia, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menggambar. Ananda Perkasa Rastra Dewangga, putra Bapak Dwi Hermawan, Pandean, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Kenzi Akira Narendra, putra Bapak Ihsan Abdullah, Kemetul, Kecamatan Susuan, berprestasi dalam hafalan. Ananda Ayuna Latif, putri Bapak Kusno, Tegal Rejo Keboan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Wirastra Wisnu Wardana, putra Bapak Bayu Maulana, Kauman Jatirejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menggambar. Ananda Hasna Azilah Afiat, putri Bapak Supriyatno, Dersan Wetan, Dersan Sari, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menari. Ananda Rafa Aska Adistia, putra Bapak Fatoni Baruan, Kecamatan Tengaran, berprestasi dalam bercerita. Ananda Afiko Fikria Robbani, putri Bapak Teguh Winarto, Dukuh Timur, Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Albian Ibrahim Pamungkas, putra Bapak Suparman, Tegal Rejo Keboan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Anandita Safira Rahmadani, putri Bapak Suyitnyo, Kemiri, Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menari. Ananda Arsila Romisa Farzana, putri Bapak Warto, Jombor Keboan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menari. Ananda Al-Geisa Mariam, putri Bapak Muhammad Arif Prasojo, Tegal Rejo Keboan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Aina Talita Zahrani, putri Bapak Eko Heni Prasetyaji, Bejilor Krajan Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menari. Ananda Hilya Mumtazah, putri Bapak Ahmad Daris Hoironi, Reksosari, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Aina Talita Zahrani, putri Bapak Eko Heni Prasetyaji, Bejilor Krajan, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam menari. Ananda Yumna Zanita, putri Bapak Eko Tri Widianto, Wirayudan, Tingkir Tengah, Kota Salatiga, berprestasi dalam menari. Ananda Mariana Prasetya Ramadhani, putri Bapak Gatot Prasetyo, Kauman Purworejo, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam seni. Ananda Kinan Sevilla Askadina, putri Bapak Johan Bendung Budianto, Karanglo Baruan, Kecamatan Tengaran, berprestasi dalam bercerita.
Ananda Naura Hasna Anindya, putri Bapak Sultan Ikhwan, Satrian Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. Ananda Lutfia Istahla Putri, putri Bapak Ngalimul Anwar, Congol Medayu, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. 56. Ananda Monica Intan Febiliana, putri Bapak Sunarto, Kemiri Plumbon, Kecamatan Suruh, berprestasi dalam hafalan. 'Santri Nurul Islam. Beri salam abadah as salam satu dua tiga assalamualaikum salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita jawablah waalaikumsalam. Hafalan Asmaul Husna nas'aluka ya man huwa Allahul Azim la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim al-Malikul Qudus salamul mu'minul muhaiminul aziz tujabirul al-mutakabirul halikul bari'ul musawirul ghafarul qahirul wahab Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhirul Sami'ul Basirul Haqqamul Al-Latiful waliul hamid.
Tirul muka tatirul muka tirul muka tirul awalul akhir azhahiru batinu wahyu ta'alil perut tawa alam al-insan
hazibatin khati'ah falyad'una dia sanad'u zabaniyah kalah lakuti uwas juda waqtarib sodaqallahul azim. Thank you.
jadikanku generasi rohani. Tak pernah lelah mengabdi walau badai menghalangi. Ajariku raih mimpi, maknai hidup penuh arti. Selalu bersinar.
Acara selanjutnya, pembacaan prakata anak yang diwakili oleh Ananda Muhammad Faiz Ar-Rofi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini nih. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Ihsan Kamil beserta pengurusnya, kepada Kepala Sekolah dan semua Ustazah TKIT Nurul Islam, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Wali Murid TKIT Nurul Islam, yang saya banggakan, dan kepada semua teman-temanku yang aku sayangi. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan amanat dalam rangka akhir sanah. Tak terasa sudah 2 tahun kita berada di TKIT Nurul Islam. Banyak pelajaran yang kami dapatkan di sini. Ada bagi para ustazah, kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan jajaran yang telah diberikan kepada kami. Semoga menjadi amal kebaikan bagi para ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga minta maaf apabila selama kami di sini banyak tingkah laku kami yang membuat ustazah marah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Bapak Ibu, ada Bapak Ibu kami tersayang, terima kasih atas pengorbanan, bimbingan dan kasih sayangnya sehingga kami dan dapat tumbuh berkembang jadi anak yang solih dan solihah. Doa dan bimbinganmu selalu kami nantikan. Kepada semua teman-temanku, ya sungguh berat rasanya kita berpisah. Semoga kita semua dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan dapat. Akhir kata mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Muhammad Faiz Ar-Rafi yang sudah membacakan prakata anak. Acara selanjutnya, penyerahan piala prestasi. Penyerahan piala pertama diberikan kepada baris 5. Kepada baris 5 dimohon untuk mempersiapkan diri.
prosesi akhirusana telah selesai. Peserta akhirusana diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Ibu, ayah, maafkanlah anakmu yang selalu menyusahkanmu, yang selalu mengecewakanmu. Doakanlah kami ibu, doakanlah kami ayah, agar kami bisa menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang berbakti. Doakanlah kami ibu, doakanlah. Anak-anakku yang kusayangi, sesungguhnya hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang paling tidak kami inginkan. Kami sangat takut ketika hari ini tiba. Kami sangat takut akan kehilanganmu, anak-anakku. Meski ini bukan perpisahan untuk selamanya, ini adalah perpisahan sementara. Tapi hati kami yang paling dalam sungguh berat untuk melepasmu, anak-anakku. Rasanya tak ingin kami melepas genggaman tangan mungilmu. Rasanya ingin kami menggenggam selamanya. Seperti biasa, kutemui dirimu saat sendiri atau dengan yang lain. Aku temui dirimu sepenuh hati seperti biasa. Kutemui dirimu lagi bersama atau entah dengan siapa aku temui kau di sana sepenuh jiwa. Aku menemuimu, anak-anakku.
harus sedih atau enggak sedih, ya sedih yang bahagia. Terharu insya Allah. Terharu ya. Dan akan menjadi biasa, kenangan sekali seumur hidup insya Allah. Pastinya Bapak Ibu, sebelum kami tutup, sebelum nanti kita tutup ya. Iya. Nanti ada sesi foto bersama. Jadi panjang dan semuanya untuk tidak meninggalkan tempat, posisinya okay, masing-masing terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi foto pertama mungkin dari yayasan dan ustadzah-ustadzah TKIT untuk bisa nanti naik. Kemudian yang kedua dari yayasan, ustadzah dan korwil, kami mohon untuk bisa naik nanti. Kemudian ada di yang ketiga kelompok sopan dan wali kelas beserta bapak ibu, okay, ya bapak ibunya, anak-anaknya. Kemudian yang keempat nanti kelompok kreatif dan wali kelas beserta bapak ibu. Kelompok kelima, kelompok rendah hati beserta bapak ibu wali murid dan wali kelasnya. Serta yang terakhir nanti kelompok rapi beserta foto bersama. Begitu? Iya, baik begitu. Ustazah Isni, okay, luar biasa. Ustaz Hudi, yeah. Dari awal sampai akhir kegiatan akhir usanah TKIT Nurul Islam Suruh, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami selaku MC, saya Ustadz Tri Masudi dan saya Ustadzah Isni Arianti. Jika banyak kesalahan kata dan perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan nggih Bapak Ibu semua nggih. Dan kami ucapkan terima kasih buat panjenengan semuanya yang sudah dari awal sampai akhir acara ini tetap stay, tetap berada di lokasi ini. Masya Allah, penuh dengan hikmah dan keberkahan dari Allah pastinya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak pantas kami bertutur kata panjang Ustazah Isni. Baik, mungkin kami mohon undur diri. Kita dulu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil.